Selamat malam guys. Langsung update malam ini, puji Tuhan. Gua gak nyangka hari kedua ternyata si telur koi udah mulai netas, tapi belum seluruhnya, kayaknya sebagian aja. Ini hari kedua ya setelah indukannya, si kohaku bertelur tanggal 5 Oktober. Sekarang tanggal 7 Oktober. Hari ini gue update dua kali, gue pikir belum netas. Ternyata malam udah mulai netas, iseng-iseng nyenter. Tuh, yang nempel di dinding kayak jentik nyamuk tuh. Banyak banget. Tapi belum semua guys. Tuh. Jadi, tuh, net ya, kayak jarum-jarum gitu. Nah, di dinding-dinding kolam tuh. Terus ada telur banyak banget yang belum netas juga. Nah, ini kayak jarum-jarum gitu di pinggir. Kecil-kecil guys. Puji Tuhan sudah ada kehidupan. Dari sini kayaknya gak ada nih. Ini kayak jarum gitu guys. Tuh dia tuh. Tuh. Net gak sih? Ternyata 2 hari sudah mulai netas ya. Kita sesama pemula saling sharing info. Oke, besok masuk hari ketiga, mungkin akan lebih banyak lagi yang netas guys. Nah ini dia nih anakannya nih. Nempel di dinding tuh kayak jarum gitu, kayak jentik nyamuk ya dia, tapi dia masih nempel. Oke, itu aja guys update nya malam ini di hari kedua. Hari ini gua 2 kali update video tentang telur koi di hari kedua. Ternyata sebagian kecil udah netas. So keep stay tune, besok kita akan update lagi. Thank you. Selamat malam.